الحمد لله والشكر لله والشكر لله سبحانه وتعالى كان هذه الجمعة يملك سيد الأيام كان قد سجد في المسجد الحمد لله untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan alhamdulillah sebelum kita mulakan solat Jumaat dengan khutbah pada hari ini, alhamdulillah insyaallah kita akan sama-sama berbincang ya, berkongsi pandangan dan pengalaman ya, yang mungkin boleh dimanfaatkan insyaallah ya. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dan sedikit perhatian kepada kita Islam sebenarnya kepada saudara kita Rasa Nawa. Minggu lepas saya berbisik-bisik dengan beliau, saya kata doktor saya ini sebenarnya nak menyumbang tapi saya tak ada duit, boleh tak dalam buku saya kita nak promosi lah kan, kita nak promosi dan cerita dia, boleh tak dalam buku saya ini saya jual dan setiap buku yang dijual insyaAllah hasilnya RM10 akan diberikan kepada masjid pada masjid Islam. Maka Dr. Kairul Anwar bersetuju Alhamdulillah. Maka hari ini kita sama-sama berbincang. Cuma tajuk perbincangan tazkirah kita walaupun banyak diambil daripada buku ini tapi kita tukar sekarang. Kalau tajuk buku ini kenapa saya tidak jadi jutawan, maka tadi kita sekarang dia kenapa kita perlu jadi jutawan Jadi kita sebut jutawan itu ramai yang senyum senyum sebab apa? Sebab ramai yang bertanya ada hai jutawan apa benda dalam keadaan ini kita usah jutawan lah kan. Saya dulu macam itu juga nak sebut perkataan jutawan pun rasa gerun, masa jauh sangat ya, rasa tak tercapai, rasa mustahil. Orang-orang dulu kata pun kalau mati hidup semula pun tak boleh jadi jutawan. Tapi hari ini tuan-tuan dengan berbagai pengekek dah, dengan berbagai penjajahan, kita dapat melihat secara mudah ramai orang boleh jadi jutawan dalam masa beberapa tahun saja. Ada orang boleh jadi jutawan dalam setahun je, ada 2 tahun ya. Jadi ada sebagai saya dalam sahabat-sahabat saya yang di buku bagi saya sign, saya tulis Be a Millionaire in year 2027. Artinya saya meletak secapar dia untuk jadi jutawan ketika berusia maknanya 10 tahun siapa yang membeli buku. Jadi kalau orang tua umur 20 tahun, umur 30 tahun dia kena jadi jutawan. Kalau dia 40 tahun, umur 50 tahun, dia kena jadi jutawan ya? Jadi, bila sebut jadi jutawan, ramai di kalangan kita akan merasakan tak mungkin lah ya? Tapi hari ini sebenarnya saya sebutkan tadi, dia boleh dicapai. Bila saya tulis buku kenapa saya tidak jadi jutawan, ramai itu orang kata kenapa? Jadi kenapa tidak? Kenapa saya tidak jadi jutawan? Kenapa tak tulis? Macam mana saya jadi jutawan? Saya kata saya tak layak tulis macam mana nak jadi jutawan sebab saya belum jadi jutawan ya? Tapi mana dah tahu rasanya Allah Ta'ala ya? Lepas jual buku ni nanti keluar buku ni tulisnya kenapa saya tak jadi jutawan, tulis pun jadi jutawan. Alhamdulillah, daripada saya tulis lah buku lah bagaimana saya menjadi jutawan dengan menulis buku dalam dunia ini ya? InsyaAllah, kalau nak doakan ya? InsyaAllah. Jadi bila kita sebut jutawan, kenapa perlu jutawan tuan-tuan? Sebenarnya bila kita pun jutawan, jangan kita fikir ada dunia. Ramai orang disebut jutawan, orang yang tergambar jadi memang tergambar rumah, tergambar di rumah besar, berjalan melancong besar di kemari. Itu sebahagian daripada kelebihan yang ada pada orang yang jadi jutawan. Tetapi kita mahu, kita jadi jutawan bukan hanya untuk diri sendiri. Ramai orang tanya saya, kenapa nak jadi jutawan? Kenapa sebut, kenapa? Kenapa orang yang fokus dengan jutawan? Bagi saya sudah. Saya kata saya nak masuk syurga cepat. Saya nak ada tim yang membantu saya masuk syurga. Sebab saya ini amalan tak banyak ya? Saya nak supaya tahajud setiap malam, saya tak mampu. Saya nak berzikir macam orang lain, ibu-ibu, saya tak mampu. Saya nak sedekah banyak-banyak, saya tak ada duit. So, macam mana nak buat? Saya kena jadi jutawan supaya apa? Supaya ada orang tolong saya
berjaya dalam bisnes, mungkin kena ada teamwork yang hebat kalau dia berjaya. Kalau kita ada industri ni, tak mungkin jadi industri yang hebat macam sekarang kalau tak ada teamwork. Kalau tak ada visi dia sama, mungkin dia sama dah. Berjaya dia tak boleh. Eh, kalau pendapatan ada yang bekerja, contohnya siang malam, tak boleh. Orang-orang kena sorang-sorang pun tak boleh. Kena ada teamwork. Alam daripada atas, turun ke bawah, yang ke bawah dengan datang kerja sama. Eh, apa yang sama, ayat penting, kerja sama, selalu diberikan. Ada yang begini, ya. Baik, sama juga dengan keadaannya kalau kita nak masuk syurga, tuan-tuan. Masuk syurga, tak boleh buat kerja sorang-sorang. Kena kerja ramai, kena cari downline. Ah, kita orang kerja buat level downline. Macam mana downline boleh bantu kita untuk masuk syurga? Mudah saja konsep ni sama macam orang biasa dengan lain-lain. Orang yang lain dapat setengah, saya cerita dalam buku saya. Ada setengah mendapat gara-gara sama, 500 ribu. Saya cakap orang yang dapat 500 ribu sebulan tanpa fail. Ada kan dia berdua sama? Tak. Dia berdua dengan kaya. Rantai itu membantu jualan dia. Setiap jualan yang dia dapat, kerana dia train orang bawah dia, maka dia dapat ganjaran dia, insentif yang diberi oleh company kerana kehebatan dia memimpin. Ya? Sama dengan kita dengan akhirat. Akhirat lebih lagi kita perlukan tim. Tim yang sentiasa boleh mendoakan kita. Sebab kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW yang menyebutkan, "Idza mata'a Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Bila mati anak Adam, dia akan terputus segala amalan-amalan dia kecuali apa dia? Tiga perkara antaranya waladun salihun yad'una. Anak soleh yang mendoakan dia. Artinya itu tim kita. Tim yang mendoakan dia, kita dah tak ada. Dia dah, ya Allah, aku tahu mak ayah aku banyak dosa, ya Allah. Engkau dengan rahmatmu dan keampunanmu, ya Allah, ampun dalam dosa diri, dosa diri, dosa diri, ya Allah. Eh, aku tahu mak ayah aku banyak masalah masa di dunia, tapi dia tak sempat mungkin bertawad, tak ampun dosa dia. Maka artinya kita telah membina tim untuk mendoakan dia, untuk masuk kita ke syurga. Itu anak kita, sebab apa dia anak kita? Sebab pertamanya kan ibu, ibu yang melahirkan dia. Kenapa anak-anak berdoa untuk kita? Kerana ayah dia dan didik dia jadi anak yang baik. Itu sebabnya antaranya ayah dia infak kepada dia, bagi makan dia, dari kecil sampai besar, sampai masuk universiti. Artinya kerana terhutang budi dengan ayah, maka dia berdoa. Maka masukkan penting anak kita. Jadi kita kahwin, dah besar, dah dewasa kahwin, ayah dia bisa tertiup nampak isteri kita. Kalau kita boleh tahu empat, wah, bagi mantap. Kita punya tim, mendoakan anak kita. Itu kalau doa baik, kalau balik ke dia. Kalau tak ada, dia tak doa, masuk aja. Ya, dia tak kutuk dia dari sini, sebab tak jadi sini, contoh. Baik, bila makan ada orang anak. Pecah saya, Alhamdulillah, kalau anak menaikkan anak, tak ramai saya empat orang. Padahal tak bukan soal yang apa, Alhamdulillah, insyaAllah. Kata orang dah kaya, nak kaya anak, nak kaya Alhamdulillah. Allah bagi. Kalau saya berjaya mendidik anak saya dengan baik, dengan pendidikan yang baik, yang membuat mereka taat kepada Allah, apa berlaku? Setiap kali saya solat, Allah maafkan waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau anda ada seorang anak, hanya satu kali doa setiap kali lepas solat. Saya ada buat atas anak dan saya target insyaAllah 20. Mudah-mudahan Allah makbul. Jangan apa maksud. Kalau saya ada jumlah anak, artinya setiap kali lepas solat 20 doa daripada anak-anak berdoa, Allahumma ghfir li abi wa ummi, Allahumma ghfir li walidayya wa rahmah kama rabbayani shaghira. Tim kita terus terbina dengan kita membentuk anak-anak menjadi anak yang solat. Artinya anak mendoakan kita kerana sebab ada hubungan yang rapat antara kita dengan dia. Sebab ini kita beri nafkah. Orang lain apa? Pernah ada orang tanya? Tak. Pernah ada orang tanya? Ya Allah, maka rezeki murah,
중요하다. 참고로 이때가 나오는 경우가 너무 많아요. 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 아니야, 딱 그린다스 스키스파냐 나 도와봐 빨리 구라 빨리 구라 마스마키 구라 구라 샤바 구라 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 에이 시다 도와 원래 뭐 듣고 나가 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 뭔가 예수 받다 그때 나 데리고 있다 와 그때 나 이거 비스티 스파세 가서 사이에 나 데리고 있다 와 그러나 나 사이에 나 마스 슈페 슈파 내가 뭐 비했지 저거 안 되고 그래 내가 비스티 하나 비스티 있다 와 아니 시 구로이 뭐 마사다 Orang apa terima kasih bukan kita nak pin orang tersebut. Allah memberkati alhamdulillah. Terima kasih Allah dan kita kita ada program ini dia sponsor ada program ini sponsor. Kita cari nama kita nak cari supaya orang tahu nama kita. Jadi pin kita masuk syurga dengan sebab pemulihan. Jadi berlaku masalah nak sampai ini nak kena pasal alhamdulillah. Bayangkan berlaku banyak kita pun pun tak nak hati kita nak sangat terima. Jiwa kita ni macam apa? Siapa menangis tengok penderitaan orang yang terbanyi dia punya apalagi kalau kita tengok dia rohnya di rumah dan sebagainya pasti kita rasa menangis nak bagi tapi masalahnya berapa banyak kita boleh bagi itu masalahnya ya? Bayangkan seorang orang kalau tuan-tuan baca artikel beberapa tahun yang lepas Michael Schumacher pernah kenal Michael Schumacher masih ingat ya dan pemandu Ferrari antara yang hebat ya bila berlaku tsunami yang banyak drop yang dia sekali ya tuan-tuan tahu berapa tak dia dulu berapa banyak yang sumbang untuk tsunami tak banyak tuan-tuan 1 juta US dollar sahaja kita berapa kita berapa ribu derma untuk tsunami tapi orang yang bukan Islam boleh menerima 1 juta ini kenapa? Kadang-kadang ada uang, ada duit. Bayangkan kalau ramai orang Islam yang menjadi jutawan yang menerima, yang jadi jutawan bukan untuk diri dia tapi untuk masyarakat, untuk umat apa dia daripada masyarakat? Apa dia daripada dunia Islam dan masyarakat? Bukan hanya dia nawai itu betul, niat itu betul nak jadi jutawan bukan kepada untuk kita jadi kita untuk membantu masyarakat untuk kembang dari Islam, untuk dakwah untuk bantu orang miskin untuk kembang dari ilmu pengetahuan tentunya itu jutawan yang kita nak itu gambaran sebenar kenapa kita jadi jutawan jangan sempit kamu pikir kita disebut jutawan itu akhirnya untuk hidup, hidup bawah, untuk layang sana sini tak kita jadi jutawan lidah kita ada untuk cari makhluk baik tuan-tuan kenapa kita ada 1 kenapa perlu 1 juta kenapa kata kenapa sebut 1 juta kenapa tak jadi hartawan jadi kita semua hartawan dia tidak fix jadi kita ada ya Allah dia nak kata orang yang kaya dia tak spesifik ya Allah Ta'ala ini dia akan bagi untuk apa yang dilihat baik untuk kita. Contoh, saya lebih muda sampai tu tentang minta doa ya Allah dan kali mohon ya Allah. Setiap kali lepas solat tak kaya ada dia orang yang baik untuk minum dan lain kaya. Lepas beberapa tahun yang lepas baru saya sedar bahawa saya dah kaya. Ya, saya dah kaya. Kaya apa? Kaya nak. Kaya tak? Kaya. Allah melihat bahawa kaya ini sesuai sesuai bagi lah kaya nak dapat orang orang atau dapat orang orang insya Allah lepas tu kaya apa? Kaya istri kaya juga orang lain tak dapat saya dapat Alhamdulillah kaya juga akhirnya lepas ni saya tak pilih orang macam tu saya minta ya Allah aku nak jadi jutawan ya doa nak jadi jutawan
lagi di sini kita cakap besar sikit. Cakap besar, biasanya kita cakap kecil, cakap besar sikit. Bila tuan-tuan ada 1 juta dalam bank, contohnya, letak dalam tabung haji contohnya, yang syaitan compliance. Ya, kenapa? Sebab kenapa saya tidak cerita? Bila tuan-tuan ada 1 juta dalam bank, contohnya dalam ikhnaun tabung haji, dan tabung haji katakanlah, memberikan keuntungan setiap tahun 8%, artinya confirm setiap tahun tuan-tuan akan dapat RM80,000. Confirm. RM80,000 kalau dibahagikan dengan 12 dapat berapa? RM6,666. Tanpa kerja. Tuan-tuan PPJ, kalau tuan-tuan umur 40 dan 1 juta dekat tak terbuang contohnya, dan tak banyak memberikan 8%, tuan-tuan boleh duduk rehat. Boleh, dengan 6,600 boleh buat macam-macam. Kalau nak pergi umrah setiap bulan boleh. Saya nak menerima, nak bagi orang miskin dan sebagainya, boleh. 6 bulan, setiap bulan, 6,000 akan masuk di kaum. Tak payah kerja apa-apa. Pergi holiday, boleh lah. Duit akan masuk setiap bulan, 6,000 ni tanpa buat apa-apa. Dan tak akan habis sampai kiamat. That's the beauty of that figure, 1,000,000. Sebab itulah kita tengok lagi tuan-tuan, kenapa kita kadang-kadang heran melihat orang yang kaya terus kaya, orang miskin terus miskin. Sebab orang kaya belanja melalui apa? Keuntungan yang didapat. Dia nak pakai kereta mewah contohnya, dia ada 1 juta, dia punya kereta 1 juta, untung 200 ribu, 300 ribu. 300 ribu dia ambil, dia belanja, beli kereta apa semua sekali, tapi dia masih ada 1 juta. Bulan depan, tahun depan, dia kuat lagi untung 200 ribu, digunakan lagi 200 ribu untuk belanja, bermewah-mewah, tapi 1 juta masih tekan. Kita gaji 4 ribu, belanja habis. Tak cukup, kredit tak tambah 2 ribu, 6 ribu. Sampai kiamat tak boleh. Contoh. Jadi tuan-tuan sampai Allah SWT, ya? Yeah. Jadi sebab itulah saya menulis buku ni tuan-tuan, bukan not for the sake of money. Bukanlah hanya dalam duit. Siapa tak ada duit, semua nak duit. Tapi dengan jual buku RM7, kemudian sumbangkan pula kepada masjid RM10, saya dapat RM20. Itu tak masuk, tak masuk promosi, tak masuk cetakan dan sebagainya. Kalau jual buku saya tak boleh jadi tuan-tuan. Tapi saya harapkan Allah Ta'ala buka pintu-pintu lain yang memulihkan saya dari jutawan. Tapi yang penting tuan-tuan, kenapa saya tulis buku ini dan lain yang dilakukan adalah untuk promosi seramai mungkin, supaya ilmu yang saya kongsikan ini dapat menjadikan pelanggan ramai jutawan, walaupun saya sendiri belum jutawan, dan insyaAllah akan jadi jutawan. Ya? Sebab saya ada satu contoh mudah. Berdasarkan kepada konsep mudah, konsep fitratullah, undang-undang Allah, ya, undang-undang peraturan Allah, ya. Bila saya berbincang dengan ramai kawan-kawan yang memang sudah jutawan, prinsip yang saya terapkan di sini, rukun pertama yang wajib ada untuk jadi jutawan satu benda. Kalau tuan-tuan buat wajib berdasarkan rukun alam, hukum Allah buat wajib, tuan-tuan akan jadi kaya kepada orang lain kalau pun tidak jadi jutawan. Apa dia rukun pertama? Rukun pertama ialah berjimat cermat. Okey, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia, Profesor dan Dr. Musa bin Ahmad yang ada calon muda yang sudi bantuan Alhamdulillah menulis sedang bersilih di sini. Selain panah kasih Alhamdulillah, terima kasih Dr. Dato memberikan sokongan. Ya, nah, sebab kita kadang penulis perlu ada sokongan. Saya orang tak kenal, Dato' orang kenal. Jadi saya letak gambar Dato', saya promosi orang ini bukan kerana saya, kerana Dato'. Ya, jadi Alhamdulillah yang dia mungkin didaris, dan semakin laris yang dipilih, semakin banyak sumbangan yang kita bagi yang kepada pada pusat Islam. Dan ada juga melakukan mana-mana apa namanya satu kesatuan pelajar, ya, kalau mereka nak kumpul dana dan sebagainya untuk beli-beli tertentu, kita boleh. Maksudnya, di dalam kita, kita akan bawa buku jual, dengan jual, dia akan mendapat RM10 bagi setiap satu buku, insyaAllah. Itu satu kaedah yang kita buat, ya, dan ini sampai-sampai kita terang.
dari bimbingannya ini satu-satu kita belum bicara. Dalam satu hal yang saya sebutkan tadi ya, semua orang tahu bahwa berjimat cermat adalah penting, tapi ramai yang tak mampu untuk berjimat cermat. Tadi saya pemborak dengan salah satu semua pelajar yang dikatakan, saya kata rukun pertama untuk jadi kita wajib berjimat cermat. Maksudnya apa? Belanja yang wajib sahaja. Berikrar dengan diri sendiri bahwa orang ini dia bersekarang bersumpah bahwa aku takkan belanja kecuali yang wajib, yang perlu, yang penting sahaja. Satu tangan. Belanja yang penting, ikrar kepada diri sendiri. Bukan boleh ikrar kepada diri sendiri. Mulai hari ini saya berikrar kepada diri saya bahwa saya adalah belanja. Wow, satu sen. Kalau bukan perkara-perkara yang berfaedah yang penting. Penting apa dia tuan? Penting itu ialah apabila kita tak belanja susah kita. Ramai orang kata kenderaan penting, tapi ini bukan di kenderaan, di kenderaan. Sedangkan yang penting bagi dia adalah motor. Dia tak pakai lagi, punca. Pakai motor, simpan duit untuk beli rumah. Contoh, tapi dia pilih kereta. Sedangkan dia bukan nak kereta, dia nak kenderaan. Sebagai contoh. Ya. Saya pun nak contoh yang mudah tuan-tuan. Ramai anak-anak muda yang graduate, ya. Gaji RM2,000 lepas dia kahwin. Cadangan saya ialah bila graduate jangan kahwin dulu. Jangan kahwin tempoh, bagi tempoh setahun dua tahun dulu. Macam mana buat? Kalau anda gaji RM2,000 wajib, ini pandangan pribadi saya berdasarkan pengalaman ya tuan-tuan. Wajib simpan RM1,000. Peringkat awal bukan 20%, 50%. Itu peringkat awal. RM2,000 gaji simpan RM1,000. Lepas 12 bulan, 12 tahun, anda boleh memiliki satu rumah yang tak pernah anda fikir sebelum ini. Boleh itu. 12 tahun, 2 tahun gaji rumah. Boleh tuan-tuan. Tapi syarat ini tak perlu. Kita jelas. Ya. Ini dia ada perkara-perkara yang banyak saya kongsikan di sini tuan-tuan. Kerana masa kita tidak panjang, insyaAllah kita akan sambung perbincangan kita. Dan tuan-tuan yang ingin menerba supaya mendapat sedikit tips yang apa nama ini, boleh dapatkan buku di bawah. Setiap buku hukuman ada RM30 tuan-tuan. Dan buku ini akan RM10 terus masuk tabung masjid. RM10 terus masuk dalam tabung masjid. So, membeli buku, dapat ilmu insyaAllah, dapat tips yang berguna insyaAllah untuk kehidupan kita, keluarga kita. Dan nama saya pun kita juga boleh infak di jasa Allah SWT, boleh infak untuk apa nama di masjid kita dan untuk pusat Islam insyaAllah. Jadi tuan-tuan, untuk Allah SWT, sekali lagi tepat jam 1.15 kita berhenti di sini insyaAllah. Dan ada manfaatnya yang baik dari Allah SWT yang lemah yang kurang, sehingga maaf punya. Itu adalah semua kelemahan saya sendiri. Aku lupa untuk kita ada apa-apa semua.